Halo teman-teman, ini aku lagi ada di daerah Curug. Ini aku mau ke tempat penerbangan, sekolah penerbangan di daerah sini. Ada bus-bus bekas sama mobil-mobil bekas yang dijual borongan ya teman-teman. Kalau kalian minat, kalian bisa ke sini. Oke teman-teman, ditonton videonya. Nanti aku videoin unit-unitnya apa aja. Oke, terima kasih. Yang ini bis kecilnya teman-teman. Ini bus-bus dijual lelangan semua. Ini dalamnya Toyota Dyna ya teman-teman. Ini mesinnya Dyna ini. Nih, jadul banget modelnya. Ini Dyna yang tahun 80-an. Dyna Rhino ya kalau nggak salah. Kondisi as it ya teman-teman, apa adanya. Situ ada tempat latihan pemadaman pesawat tuh. Bentuknya serem ya. Sarang lebah. Ini tinggal mesin bawahnya doang. Atasnya udah nggak ada silinder head, nggak ada. Misinya seperti ini. Ini kalau bisa dimodifikasi lagi lumayan ini. Jadi kendaraan ini dijual borongan teman-teman, kondisi scrap. Kopelnya masih ada. Ini kijang. Kondisi seperti ini. Ini teman-teman. Yang ini yang gede ya, Bu ya? Iya, yang gede. Oke. Ini busnya teman-teman. Nanti kita coba masuk dari situ bisa apa enggak. Hino, ini Hino zaman dulu. Nih. Ini kendaraan yang dijual scrap. Cylinder headnya udah nggak ada. Macet. Nah, permisi. Waduh, numpang lihat ya. Permisi. Ini teman-teman busnya. Tuh. Ini kayaknya Hino juga ya, tahun 80-an. Ini speedometernya. Bus-bus ini aku ingatnya kayak film Warkop ya teman-teman ya. Yang Dono nyanyi itu loh. Yang nyanyi Hati Yang Luka kan busnya mirip begini nih. Ini teman-teman busnya ada berapa unit. Terima kasih. Nah ini mesinnya. Ini mesinnya katanya sih kondisinya nggak hidup ya teman-teman. Jadi dijual scrap aja mesinnya. Ini unit ini juga masih banyak, sampai ke sebelahnya juga masih ada. Ini apa ini ya? Kita lihat yang sebelah yuk. Ini juga busnya ini.
Lebah. Ini teman-teman kondisi busnya seperti ini. Mercedes-Benz ya teman-teman ini. Mercedes-Benz. Ini mesinnya. Tipe mesin sama dengan sebelah ya teman-teman. Ada lebah lagi. Ini teman-teman kondisinya sama ya. Permisi, numpang lihat. Ini kalau kalian mau lihat ada di STPI Curug di Tangerang. Nih. Oke. Full green. Full green. Yo. Ini ada Kijang 5K ya teman-teman sini, tapi kondisinya udah nggak lengkap. Ini tromol remnya masih tuh. Ini mobil Mazda E2000, kita lihat yuk. Nih teman-teman, ini Mazda E2000. Ini mesinnya juga nggak nyala. Tuh. Kilometer 334.000. Jadi ini mobil jual per paket teman-teman ya. Dia nggak jual satuan. Ini apa sih? Kartu kendaraan. Ini komponennya ada di sini semua. Tuh. Ini double blower-nya unik Mas E2000 ini. Dia ada di samping. Oke, teman-teman kita lihat yang lain lagi yuk. Yang ini yang Hino. Yang ini yang full green Mercedes-Benz. Ini yang Hino ya teman-teman. Ini mesinnya gede banget. Ini kalau bisa diperbaiki untuk mesin kapal bagus ini. Ini udah kosong. Udah nggak ada joknya lagi. Ini speedometer teman-teman. Udah nggak kelihatan lagi. Udah pudar banget. Ini kalau kalian mau bikin jadi kafe bisa ini. Nih. Tuh. Model busnya klasik banget ya. Ini juga masa E2000, teman-teman. Masa E2000. Kondisinya sama ya, teman-teman, kurang lebih ya. Nih. Odometer 271. Ini semua kondisi nggak jalan mobil-mobil ini. Jadi mobil-mobil ini dijual semua sepaket ya, teman-teman. Semua jual sepaket. Kondisinya scrap. Kondisi scrap berarti kondisinya ya kayak gini. Suratnya nggak tahu ada apa enggak, soalnya dianggap jual kiloan aja. Ini kondisi nggak tahu masih bisa dibenerin apa enggak tahu deh ini. Ini udah lama banget nggak jalan mobil ini. Platnya mati 2011. Yang ini cylinder headnya masih ada teman-teman. Yang tadi ini yang merah ini. Tapi nggak tahu masih bagus apa enggak.
Nah, jadi bus-busnya ini, teman-teman. Oke. 1 2 3 4 sama ujung itu. Kalau paling ujung mah enggak. Jadi yang ini aja berdebu-berdebu ini aja nih. 1 2 3 4. Nih. Ini lampunya kayak lampu Mercy Tiger ya ini. Kayak lampu, iya kayak lampu Mercy Tiger loh ini. Ya teman-teman, ini lampu Mercy Tiger ini. Bener ini, aku inget. Nih. Oh ini kalau kalian bisa ini. Kalau dijual nanti lampunya ini bisa untuk ini nih, untuk pasang di Tiger ini. Lampunya bagus loh, cuma ada karat sedikit aja. Bannya. Oke teman-teman, jadi mobil bilang mau jual yaitu ini kalau kecil-kecilnya ini. Ini itu sama Mazda yang di ujung kali sama Teddy yang Toyota hardtop itu. Nih teman-teman kondisinya. Ini Mazda E2000-nya. Itu hardtop yang ujung itu tuh yang tadi aku videoin. Oke teman-teman, videonya sekian dulu dari aku. Nanti kalau ada barang-barang yang unik lagi nanti, atau mobil yang dijual lelangan lagi, nanti aku videoin lagi. Ini lokasinya ada di STPI Curug, di daerah Curug. Nih STPI Curug di Tangerang ya teman-teman. Nih.